السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه وسلم تسليما كثيرا كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbana wafana wa ma'alamtana Rabbi alimna alladhi wa Rabbi faqina wa faqhi ahlana wa ahbabana wa jami'al al-muslimin muslimat Bi rahmatika arhamur rahimin Na'udhu bi ridhaka min sakhati wa bi mu'afatika min uqubatik Wa na'udhu bi mink La nufsi thanan alaika anta kama asnai ta'ala napsik Kita lanjutkan jalsah pertemuan bersama Kekasih Allah Al-Fudil bin Iyad Rahimahullah halakah yang ke-61 pertemuan yang ke-61 yang mencangkan buah pikiran beliau mudah-mudahan sebanyak sedikit ya buah pikirannya melekat di hati kita untuk panduan hidup kemarin dah disebut apa katanya kata Fudel bin Iyad Rahimahullah setelah dinukil perkataannya ke dalam bahasa Melayu ya Qala Rahimahullah Ba'da naqli kalami ilal lughal malawiyah nafa'a bihi wa ulumihi wa ulama' wa ulumil ulama'il 'amilin Al-Fudail rahimahullah mengatakan jika kamu berada dalam majelis lalu kamu berbicara tak peduli siapa yang mencela dan memujimu maka berbicaralah Ini menyampaikan ilmu wajib ya belajar wajib mengajar wajib kalau kamu berada dalam suasana, kondisinya sesuai untuk kamu berbicara, kamu tidak segan, tidak takut. Suasananya oke, okay, sampaikanlah ilmu itu, katanya, bicaralah. Tapi kalau kira-kira Anda -kira oke, okay, ada masalah, ya, tunggulah kondisi yang sesuai, nah, tunggulah suasana yang kondusif. Uh, jadi, artinya apa? Menyuruh kita, uh, ahli ilmu itu tegas, menyampaikan ya hak. Jangan dia sudah tahu, tapi dia diam. Ini dicela dalam Quran, dicela dalam Quran. Orang yang dia tahu kebenaran, tapi dia tidak, tidak, menyampa tidak menyampaikannya. Banyak ayat yang mencela ini, banyak ayat yang mencela ini. Antara lain, Bismillahirrahmanirrahim. antara lain ayat dalam surah surah Al-Baqarah subhanallah subhanallah dalam surah Al-Baqarah 159 ada dalam ayat 174 ada halaman 24 ini sebenarnya kisahnya kisah Alkitab ni apa katanya di sini اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايات 159 يا علامه 24 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين يكتمون ما انزلنا ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بَيَّنَّاهُ للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله Ulaika wa Ini ayat tentang menyembunyikan ilmu tidak disampaikan kepada manusia. Orang yang menyembunyikan ilmu yang sudah diturunkan Allah dalam dengan jelas dan terang keterangan dan huda dan hidayah yang diturunkan Allah setelah diterangkan kepada manusia dalam kitab, pada dasarnya ini kitab suci agama yang dulu tapi termasuk juga dalam Quran ya. Quran juga kitab. Ulaika Mereka itu dilaknat Allah. Wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh semua makhluk yang melaknat. Terlaknat orangnya kalau tidak disampaikan ya hak itu. Terlaknat. Hmm. Dia tahu tapi dia diam. Subhanallah. Berarti ilmu itu bukan untuk dikembangkan. Padahal ilmu itu untuk dikembangkan karena ilmu itu ilmu Allah. La ilma lana illa Ilmu itu ilmu Allah. Allah menyuruh kita mengembangkan ilmu dan uh, Allah akan mengajar manusia itu ilmu kalau dikembangkan. Subhanallah. Subhanallah. Ada lagi ayat. Ayat 174 sama juga. Ah. Ini orang yang ada ada motifnya, ada sebabnya kenapa dia menyembunyikan ilmunya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal minal kitab wa yashtaruna bi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhu Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ini pada dasarnya untuk ahlul kitab ya. Pemuka-pemuka Alkitab yang menyembunyikan keterangan-keterangan ilmu yang ada dalam kitab suci mereka tentang Muhammad, khususnya ya, lalu mereka tidak kemukakan, mereka sembunyikan, mereka ingin imbalan, habuan, kebendaan dari pengikutnya. Ada tujuannya ya, mereka itu seperti memakan api, katanya. Maya kuluna fi Mereka tuh perbuatannya sama dengan memakan api. Jadi apa maksudnya bahaya kalau kita menyembunyikan ilmu. cuma maka dikatakan Fudel di sini kalau boleh sampaikan sampaikan katanya. Nah, itulah sifat ulama-ulama zaman dulu ya. Sehingga juga ada hadis kemarin juga disebut ini hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada kata kepada Abu Zar katanya kepada Abu Zar uh, wa amarani kata Abu Zar Abu Zar mengatakan Rasulullah menyuruh saya an akula al haqqa wa in kana murra uh, dalam satu teks hadis qulil haqq walau kana murra katakanlah ya hak itu walaupun pahit uh, dalam suratul asr yang kita sudah bincang sebelum ini Watawa haqqi Watawa sabr Menyampaikan hak itu perlu kepada kesabaran Perlu pada kesabaran Karena nanti Sebelum ini juga kita sorot Sudah berulang kali ya Di antara pertanyaan asas di akhirat nanti Yang empat itu ya Atau yang lima itu Nomor empat atau nomor lima Wa maza amila Fima alima Ilmu yang dia sudah tahu adakah diamalkannya? Ilmu itu bukan untuk dipelajari, dihafal, diketahui saja. Ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu ilmu Allah untuk diamalkan. Ingat tuh ya. Empat atau lima pertanyaan asas. Nomor lima sekali atau nomor empat. Nomor terakhir sekali amila bima ilmu. Ilmu yang kamu tahu, ada kamu amalkan. Itu sebelum ini kita ada kemukakan apa tuh uh, ibnu Mas'ud punya apa pandangan. Saya risau katanya, saya risau kata ibnu Mas'ud kalau nanti ditanya Allah saya, kamu tahu tak katanya hukum ini dan itu. Nah ini maaf bukan ibnu Mas'ud Abu Darda ya kalau Abu Darda Radhiyallahu Abu Darda Radhiyallahu mengatakan akhwafu ma akhwafu an yuqala li al kiamah alim am sesuatu yang sangat saya risaukan nanti dari kiamat ketika saya ditanya katanya alim ta am jahilta. Tahukah kamu hukum ini atau itu? Atau kamu tak tahu? Tahu tak hukumnya? Zaman sekarang, zaman era globalisasi sekarang, banyak hukum hakam yang patut diketahui oleh keluarga, mak bapak, anak-anak. Tahu tak? Disampaikan tak? Subhanallah. Berani ndak ayah cakap sama sama anaknya? Ahli keluarga saling menegur. Ini kata Abu bin Kalau kamu tak takut sampaikan. Nah, kalau kamu tidak takut sampaikan. Katanya kalau antara keluarga tentulah harus tegas ya. Kata Abu Darda apa? a alim Sesuatu yang saya sangat risaukan dari kiamat nanti saat saya ditanya, tahukah kamu hukum ini dan itu? Jika saya cakap saya tahu, ini bermaksud setiap ayat suruhan Allah atau ayat larangannya mesti dipatuhi. Itu berkenaan dengan Quran ya. Quran kalau tidak tahu Quran macam mana? Itulah masalah besarnya ya. Kalau dicakap tahu ke ayat ini ayat itu Tidak tahu macam mana? Padahal dia setiap kali membaca fatihah, setiap kali bersolat dia meminta ihdina asratal mustaqim ihdina tunjukilah kami ajarlah kami bimbinglah kami tuntunlah kami dia minta dibimbing minta diajar minta dituntun dalam salat artinya di luar salat dia mesti belajar dia mesti buka Quran malah kata ulama ayat ihdina asratal mustaqim itu kan ayat berdoa kita minta kepada Allah semasa sholat contohnya kita membaca... ihdin mustaqim kita minta dibimbing Allah ulama tafsir mengatakan permintaan ini sudah dijawab permintaan dalam al-fatihah sudah dijawab di awal alif lam mim alif lam mim zalikal kitab ihdin mustaqim bimbinglah kami tunjukilah kami ajarlah kami Allah Jawabannya di mana? Alif Lam Mim Zalikal kitab. Ah ini kitabnya. Kalau kamu mau dituntun dibimbing ini kitabnya. 23 tahun diturunkan dulu proses penurunan Al-Qur'an 23 tahun berjuang mengorbankan harta benda yang bukan sedikit, jiwa raga yang mati syahid yang bukan sedikit memperjuangkan turunnya Al-Qur'an sudah lengkap untuk panduan manusia yang diminta dalam Fatihah ihdinas al mustaqim. Zalikal Kitab, ini Kitabnya. La rabbi Yakinilah sepenuhnya Hudan lil muttaqin panduan bagi ahli takwa. Kitab panduan tidak diketahui, nah, itu berat kata kata Abu Darda. Nanti kalau saya ditanya dari di kemudian yang bertanya itu Allah ya, yang bertanya itu Allah, Subhanallah. Subhanallah maka wajib hukumnya belajar ya tibalah masanya kita uh, menyadari perkara ini kita wajib belajar ketua keluarga ayah dan ibu wajib membimbing keluarganya uh, selain daripada kewajiban kepada sekolah kepada pemerintah nomor satu sekali dalam Quran apakanya, apa katanya apa katanya ku amfu ahlikum ahli dalam Quran jagalah diri dan keluargamu dari api neraka Surah apa tuh? Surah Tahrim ayat 6 halaman 560. Ya ayyuhallazina amanu qu ahlikum na'ra wa orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka wa hijarah bahan bakarnya kayu apinya manusia dan patung dan batu tersedia di sana penyelia-penyelia yang, yang yang garang yang yang bengis yang kasar malaikatun hilal malaikat yang bengis syidat yang kasar tidak hmm, ada ber berselembut di sana la yang sunallah ma malaikat itu tidak mesti patuh kepada apa yang disuruhkan Allah tidak pernah menyalahinya wa yaf'alu nama tetap melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka mudah-mudahan sebanyak sedikit ya kata-kata Fudulim ini guna untuk keluarga pada umumnya ya apa, kata, apa katanya tadi? Jika kamu berada dalam majelis, di tengah-tengah anak istri, lalu kamu berbicara tak peduli siapa yang mencela kamu, memuji kamu, maka bicaralah. Katanya, menyesal nanti kalau yang hak tidak disampaikan, kalau yang uh, ma'ruf tidak digalakkan orang yang membuatnya, kalau yang mungkar tidak dijauhi nanti kamu menyesal. Kalau kamu tidak menyampaikan, message ini kata bin Iyad begitulah kira-kira maksudnya ya jadi wajib bagi uh, individu muslim menyampaikan ya hak. Uh, watawa sawbil hakki watawa bis sabr saling menyampaikan mesej tentang kebenaran dan tentang kesabaran dalam ayat lain uh, banyak lagi kemarin sudah disebut ayat dalam surah surah uh, at taubah ya kemarin sudah disorot agak panjang lebar tentang apa tuh tentang perlunya menyampaikan kebenaran kepada ahli keluarga secara khususnya ayat berapa kemarin tuh ayat 7172 surah at-taubah halaman 198 dalam hadis ada ada dua patah perkataan yang pendek sekali ad-dinu an-nasihah dua patah perkataan ad-din an-nasihah agama ini nasihat mesti ada masa di kalangan keluarga untuk bernasihat apa benda yang tak kenal apa yang tak beres dalam keluarga itu ayo bincang terangkan apa masalahnya buka Quran buka hadis uh, singkap karya-karya ulama gagasan-gagasan bernas ulama mudah-mudahan kita uh, selalu berada dalam titik terang ya dalam jalan yang terang jangan kita berada dalam uh, jalan yang gelap uh, dalam suasana yang gelap padahal ilmu sudah berkembang kemudahan sudah banyak jangan lagi nanti ada alasan kata Abdul Bin masuk dikatakan tidak tahu kalau dikatakan tahu mesti mesti dituruti katanya kalau cakap tak tahu susah lah, tuh tukannya karena belajar itu wajib mudah-mudahan Allah selalu menambah ilmu kita Allah zidna wa la wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la wa asirna wa tusir alaina واغدنا ورد عنا يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسي اللهم احفظ سلطاننا وايانا والمسلمين والناس اجمعين اللهم احفظ سلطاننا وايانا والمسلمين والناس اجمعين اللهم احفظ سلطاننا وايانا والمسلمين والناس اجمعين واحفظنا من كل سوء ومن كل مكروه في الحال والمآل يا عزيز يا مُتعال يا عزيز يا عليم يا رحمن يا رحيم فاحفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين اللهم احفظنا كما حفظت بعبادك المتقين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين واكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إن أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودعيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته